Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. أرسله بالحق بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ثم صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya rahmatnya yang sangat luas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga rizki yang thayyib, yang halal, yang mengantarkan kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki hari yang kedua dari daurah kita. Pada kesempatan daurah kali ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, panduan kitab daurah kita adalah kitab Maqasidus Shaum karya seorang ulama besar Syafi'iyah yang meninggal dunia pada tahun 660 Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala, yang dijuluki Sultanul Ulama. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada halaman yang ke-12 dari makalah yang dibagikan. Kita sampai pada perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala wa askanahullahu fasihat jannati amma taftihu abwabil jannah, adapun dibukanya pintu-pintu surga adalah fa'ibatun an taksirit ta'ati, merupakan ibarat dari banyak diperbanyaknya ketaatan-ketaatan al-mujibati li fantu surga, yang mengharuskan dibukanya pintu-pintu surga. Beliau memberikan penjelasan bahwa dibukanya pintu-pintu surga ini merupakan ibarat dari diperbanyaknya ketaatan-ketaatan di bulan puasa, sehingga dengan banyaknya ketaatan tersebut maka dibukalah pintu-pintu surga, karena at-ta'at adalah mujibah lifatihi abwabil jannah. Karena ketaatan-ketaatan adalah sesuatu yang mengharuskan dibukanya pintu-pintu surga. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka, baratun an killatil ma'asi, merupakan ibarat kesiatan kemaksiatan. Al-mujibati li'ighlaqi abwabin niran, yang mengharuskan ditutupnya pintu neraka. Ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan, menurut beliau maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bulan Ramadan kemaksiatan
itu menjadi sangat sedikit sekali. Sehingga kemudian karena sedikitnya kemaksiatan tersebut, maka hal itu mewajibkan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wata'atin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan adalah ibaratun an inqita'i waswasatihim, merupakan ibarah, merupakan terputusnya was-was mereka anis-sha'imin, dari orang-orang yang berpuasa. Syaitan mereka memiliki pekerjaan yang khusus, yaitu memberi was-was kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan was-was yang jelek, sehingga kemudian mereka terhasung untuk melakukan kemaksiatan. Terhijabi mereka dari kebenaran ditutup, dan kemudian kejelekan dihias-hiasi sehingga nampak seperti kebenaran, sehingga akhirnya kemudian mereka terhasung juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum, dan mereka la yatma'una, karena mereka orang-orang yang berpuasa, la yatma'una, mereka itu tidak tamak, mereka itu tidak memiliki hasrat fi ijabatihim ilal ma'asi, di dalam mengabulkan hasutan mereka untuk melaksanakan kemaksiatan. Syaitan mendorong manusia untuk berbuat kemaksiatan. Namun orang yang berpuasa, mereka dorongannya untuk berbuat kemaksiatan itu lemah, sangat kecil sekali. Sehingga was-was syaitan itu pun juga akhirnya apa? Sangat-sangat lemah sekali. Sehingga kemudian mereka sama sekali tidak berhasrat untuk melaksanakan kemaksiatan. Dan ini pun memang benar-benar terjadi, ikhwah ya. Di bulan puasa biasanya banyak ketaatan, kemaksiatan pun juga berkurang. Demikian juga orang-orang yang berbuat maksiat biasanya kalau pada selain bulan puasa biasanya terang-terangan, kalau di luar bulan puasa apa? Sembunyi-sembunyi. Biasanya seperti itu. Ya. Sehingga orang-orang yang menjajakan hal-hal yang maksiat ini sangat berkurang sekali di bulan puasa. Semuanya ini adalah wujud nyata dari dibelenggunya syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar was-was yang mereka lakukan tidak sebagaimana was-was di selain bulan Ramadan. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla yang disebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adama lahu, setiap amalan Bani Adam adalah untuknya, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Beliau memberikan penjelasan bahwa makna hadis tersebut, adhafahu ilaihi idhafat tashrif, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran pemuliaan. Ini fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah li, untukku. Ini dalam rangka untuk memuliakan puasa itu. Li annahu, karena puasa itu la yadkhuluhu riyaun li khafaihi, tidak masuk ke dalamnya riya li khafaihi, karena kesamarannya. Li annal ju'a wal adsha, karena rasa lapar dan rasa dahaga. La yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi, tidaklah dipergunakan kedua-duanya untuk mendekatkan diri kepada seorang pun di antara raja-raja yang ada di muka bumi ini.
wala taqarrubu ilal asnam, dan tidak pula dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada patung-patung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku? Karena kebanyakan orang yang melakukan puasa ini melakukannya karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalamnya riya sama sekali. Ini kebanyakannya seperti itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa dengan penyandaran dimuliakannya puasa tersebut. Jadi disandarkannya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa adalah untukku. Karena memang tidak ada orang yang dia mendekatkan diri kepada raja dengan tidak makan, tidak minum. Ini tidak ada. Demikian juga mendekatkan diri kepada patung, yang menyembah kepada patung, beribadah kepada patung dengan meninggalkan makan dan minum. Ini tidak ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, maka sebenarnya puasa adalah untukku semata. Adapun selain puasa, ini mungkin untuk mendekatkan diri kepada orang lain. Seperti misalnya sholat. Sholat masuk ke dalamnya riya dan sangat mudah. Ya. Gambaran yang sering disebutkan oleh ustaz-ustaz kita, kalau misalnya ada seorang pemuda di dalam masjid, kemudian masuk ke dalamnya calon apa? Calon mertuanya, mudah sekali dia riya dengan sholatnya. Akhirnya apa? Sholatnya dipanjang-panjangkan, dibagus-baguskan. Adapun puasa enggak mungkin seperti itu. Karena apa? Enggak nampak gitu. Enggak nampak. Dia lapar, dia dahaga, itu enggak nampak oleh orang lain. Nah. Karena itu kebanyakannya dia tidak riya dalam berpuasa. Sedikit sekali yang dia riya. Karena itu Allah katakan fa innahu li, maka dia itu adalah untukku. Adapun zakat misalnya juga begitu, mudah sekali masuk riya ke dalamnya. Haji apalagi ya. Semakin besar peribadatan dan semakin letih seseorang melaksanakannya, semakin besar masuknya riya ke dalam peribadatan itu. Karena itu biasanya kalau pulang dari haji tidak disebut apa? Ya, biasanya enggak. Ya. Kurang mood ya kalau diajak bicara, kalau enggak dipanggil dengan ya Pak titik-titik gitu ya. Ya. Taib wa qauluhu wa ana ajzi bihi. Saya membalas dengannya wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at. Dan sesungguhnya walaupun hal ini terjadi pada semua ketaatan, yakni Allah Subhanahu wa taala yang membalas ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan secara khusus wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan balasan dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa? Maknanya adalah ta'zimun li ta'zimu jazaihi, mengagungkan balasannya, balasan puasa. Bi annahu huwal mutawalli li isda'ihi, dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengurus secara langsung memberikan pahala terhadap orang yang berpuasa tersebut. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang memberikan balasan, memberikan pahala dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang. Orang melakukan sholat, ikhwah, diberi pahala atau tidak? Diberi pahala. Melakukan zakat, puasa, haji, berjihad, al-amru bil ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan lain-lainnya, semua dari semua bentuk peribadatan, Allah SWT akan mengganjarnya. Tapi Allah katakan tentang puasa, Allah yang akan membalas puasa yang dilakukan oleh seseorang. Ini menunjukkan
betapa agungnya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang dia itu langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Wa qauluhu asyamu junnatun, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun, puasa adalah junnah. Junnah artinya tameng. Maknahu, maknanya adalah as-sawmu wiqayatun min adzabilahi. Puasa adalah merupakan wiqayah, penjaga diri seseorang min adzabilahi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti tameng yang digunakan oleh seseorang untuk mempertahankan dirinya, untuk membela dirinya dari musuh-musuhnya. Ketika kita berperang, kita membawa tameng, membawa perisai. Maksud perisai tersebut adalah untuk menahan serangan musuh agar tidak mengenai kita. Maka begitulah puasa. Puasa adalah wiqayah min adzabilahi subhanahu wa ta'ala. Tameng seseorang, penjaga diri seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafasu, maknanya adalah fahishul kalam. Rafas maknanya adalah ucapan yang keji, terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan jima dan mukaddimah jima. Ya, jima dan mukaddimah jima. Yang biasanya apabila seseorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biasanya pembicaraan yang terlezat baginya adalah pembicaraan yang terkait dengan jima dan mukaddimah al-jima. Orang yang berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafas, mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan jima dan mukaddimah jima. Was-sahab. As-sahabu maknanya al-khisam. Apa al-khisam, ikhwah? Bertengkar, ya, bertengkar. Dan hendaknya menjauhi khisam, ini bertengkar. Atau sahab di sini bisa maknanya adalah mengangkat suaranya tinggi-tinggi. Mengangkat suaranya tinggi-tinggi, berteriak-teriak ketika berada di pasar atau di tempat-tempat umum atau di rumahnya. Dia berbicara sukanya dengan suara yang tinggi, suka berteriak-teriak. Maka hendaknya orang yang berpuasa meninggalkan hal yang seperti itu. Kemudian wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi yang baru membawa makalah dan baru masuk hari ini hadisnya sudah kita baca kemarin, ya. Beliau menjelaskan syarah dari hadis yang telah beliau bawakan, ya. Qauluhu falyakul inni shaim. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang yang mencacinya atau orang yang dia ingin berkelahi dengannya, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaimun. Sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa. Maknanya adalah annahu yudzakkiru nafsahu. Sesungguhnya ia mengingatkan kepada dirinya bisaumi, dengan puasa. Jadi falyakul inni shaim, ini mengingatkan dirinya bahwa dia adalah orang yang berpuasa. Liyakshifa anil musyabahati wal muqabalati, untuk menyingkap agar dirinya, ya, untuk menyingkap jati dirinya agar dia tidak serupa dengan orang yang mengajaknya bertengkar tadi, dan orang yang mencela dirinya, wal muqabalah, dan juga tidak membalas perbuatan yang diarahkan kepadanya dengan yang semisalnya. Ya. Karena dia mengingatkan dirinya, ini shaim, saya adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak boleh melakukan semisal
perbuatan yang dilakukan kepadanya, yaitu orang mencela, mencaci kepadanya dan kemudian mengajaknya untuk bertengkar. Maka tidak layak seorang yang berpuasa melakukan perbuatan hal itu. Dia ingatkan dirinya akan hal itu. Inni shaim. Dan ucapan ini dikeraskan agar kemudian orang yang ada di hadapannya ini pun juga mengambil pelajaran. Oh, saudara saya berpuasa. Maka kemudian dia akan menahan dirinya dari melakukan perbuatan tersebut. Dan orang yang berpuasa yang dicela, dicaci tadi, kemudian juga dia ingat dirinya berpuasa sehingga kemudian tidak menyerupai orang yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya ataupun membalas perbuatan yang jelek tersebut dengan yang semisalnya. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa atayabu indallahi yaumal qiyamah lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, dibandingkan bau minyak misek. Minyak misek ini adalah minyak yang terbaik. Fa fil kalami hadfun, di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata yang terbuang. Takdiruhu, takdirnya adalah wala sawabu, dan sungguh pahala khulufi atau khulufi bau mulut orang yang berpuasa atayabu indallah min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rihil miski, bau dari minyak misk. Orang yang berpuasa biasanya muncul dari dirinya bau yang tidak sedap, ini dari mulutnya. Katakan karena lambungnya pada waktu itu keadaannya panas sehingga kemudian menimbulkan uap yang tidak sedap. Tentu yang lebih bisa menjelaskan masalah ini adalah teman-teman dari kedokteran tentunya yang mengerti, yang lebih paham tentang masalah ini. Orang yang berpuasa biasanya muncul dari mulutnya bau tidak sedap. Bau tidak sedap ini bukan berasal dari zat mulutnya, tidak, tapi berasal dari apa? Dari uap lambungnya yang naik ke atas, ya, yang kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena itu bau yang tidak sedap ini tidak bisa dihilangkan dengan sekedok gigi atau bersiwak saja. Karena itu para ulama yang mereka mengatakan bahwa orang yang berpuasa pada waktu siang hari boleh bersiwak, boleh menggosok gigi. Mereka mengatakan bahwa karena bau mulut yang muncul dari orang yang berpuasa ini tidak bisa dihilangkan dengan sekedar gosok gigi. Karena alasan orang atau alasan sebagian ulama yang mengatakan tidak bolehnya orang yang berpuasa gosok gigi atau pakai siwak karena akan menghilangkan bau mulut yang itu merupakan bekas dari peribadatan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul kiamah itu lebih wangi dibandingkan minyak misek. Sebagian ulama yang lain membantah berdasarkan riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak dalam semua keadaannya termasuk juga dalam berpuasa. Mereka membantah bau mulut orang yang berpuasa ini tidak bisa dihilangkan dengan sekedar menggosok gigi karena memang baunya itu bukan muncul dari gusi atau dari apa giginya, tapi muncul dari apa? Dari lambungnya. Wa amal farhatan, adapun dua kesenangan, fa ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya, li taufikihi li ikmalil ibadah, karena taufik Allah Subhanahu wa taala baginya untuk menyempurnakan peribadatan. Biasanya kalau kita
puasa, kemudian tiba waktunya berbuka, kita senang sekali. Apa yang mendorongnya? Karena kita merasa mampu ibadah puasa kita di hari itu, sehingga kita senang. Wal ukhra, dan yang lainnya, fali jazailahi idza ajzahu, dan kesenangan yang lainnya, yang kedua adalah karena balasan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya di yaumul kiamah nanti. Orang yang berpuasa mempunyai dua hal yang membahagiakan dirinya. Bahagia ketika dia berbuka, kemudian bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjumpai pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Karena itu alhamdulillah, setiap orang yang berpuasa, setiap berbuka biasanya apa? Sangat gembira. Secara otomatis dia menjumpai kegembiraan itu dalam dirinya. Jarang sekali orang yang dia berpuasa kemudian bisa menyempurnakan puasanya hingga sampai datangnya waktu berbuka kemudian tidak bahagia. Ini jarang sekali. Hingga semiskin apapun orang itu, sesulit apapun kehidupannya, biasanya ketika tiba waktunya berbuka apa? Sangat sangat senang sekali. Ya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia meninggalkan syahwatnya dan makanannya min ajli, karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya annahu, sesungguhnya lamma asara ta'atal rabbihi ala ta'ati nafsihi, tatkala ia lebih mengedepankan ketaatan kepada Tuhannya di atas ketaatannya kepada dirinya sendiri, ma'a quwwati syahwati, bersama dengan adanya kuatnya syahwat, wa ghalabatil hawa, dan juga kuatnya hawa nafsu, asabahu Allahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya, bi an tawalla jazaa'ahu bi nafsihi, Allah Subhanahu wa taala akan mengurus pemberian pahalanya bi nafsihi, sendiri. Allah sendiri yang akan bertanggung jawab mengurus, memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Kenapa? Karena dia telah mendahulukan ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada dirinya sendiri. Bayangkan ikhwah, orang dia lapar, dia dahaga, di hadapannya ada makanan, ada minuman, kemudian dia menahan diri dari makan dan minum, padahal dia mampu untuk makan dan minum. Dan bukan di setiap saat, di setiap kesempatan ada orang yang mengawasi dirinya. Tapi ternyata dia tidak makan dan tidak minum. Kenapa demikian? Karena dia asara ta'atallahi ala ta'ati nafsihi. Karena dia lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada dirinya sendiri. Nah, karena dia kondisinya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang semisalnya. Nah, waman asarallaha asarahullah, barang siapa yang lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya, asarahullah, Allah Subhanahu wa taala akan lebih mengedepankannya dibandingkan orang yang selainnya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, kata para ulama kita, berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis dari amalan yang dilakukannya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Fa'innahu yungzilul abdu min nafsihi haisu angzalahu min nafsihi. Fa'innahu, sebab sesungguhnya yungzilul abdu, seorang hamba mendudukkan min nafsihi dari dirinya, haisu angzalahu min nafsihi, di mana seorang hamba
mendudukkan Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Yakni bagaimana muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pulalah Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengan dirinya. Kalau dia bermuamalah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengan sangat baik kepada hambanya tersebut. Falihada man hamma bima'siyatin. Karena itulah orang yang dia memiliki keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Summa tarakaha khaufan minallah. Kemudian dia meninggalkannya karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaqulu lil hafadhah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat penjaga manusia. Menjaga manusia dan penjaga amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat yang menjaga amalan yang buruk dan amalan yang jelek, amalan yang baik dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang menjaga, yang menulis amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang buruk ataupun yang jelek. Uktubuha lahu hasanatan. Kalau ada orang yang berniat bermaksiat, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan, apa ikhwah? Karena Allah Subhanahu wa taala, yakni karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditulis baginya satu kebaikan. Uktubulahu hasanatan. Tulislah baginya suatu kebaikan. Fa innahu inama taraka syahwatahu min jarra'i. Sebab sesungguhnya dia meninggalkan syahwatahu, meninggalkan keinginannya yang jelek tadi, min jarra'i ay min ajli, karena diriku, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang baik. Ini kalau orang yang bermaksiat dan orang yang memiliki keinginan untuk bermaksiat kemudian meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang bermaksiat ayol ikhwah, kemudian dia sudah berusaha untuk melakukannya, bukan hanya sekedar keinginan, tapi sudah berusaha untuk melakukannya dan terus berusaha untuk melakukannya. Namun kemudian ternyata ada penghalang yang menghalangi dirinya dari melakukan kemaksiatan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa, ya, mendapatkan dosa. Sebagaimana misalnya kalau ada seorang pencuri, dia niat untuk mencuri di suatu rumah. Kemudian ketika dia sudah mulai mencuri, misalnya mulai apa? Nyongkel pintu seseorang gitu ya. Tiba-tiba mulai nyongkel, ternyata lewat rombongan orang yang ronda, sehingga apa? Lari, sembunyi. Nah, kemudian lewatlah orang yang ronda. Kemudian dia berusaha lagi untuk nyongkel pintu lagi. Tiba-tiba lewat polisi. Akhirnya apa? Lari lagi, sembunyi lagi. Dia sudah berusaha berapa? Dua kali. Kemudian akhirnya dia berusaha lagi. Tiba-tiba dari dalam rumah misalnya orangnya sudah bangun. Ya. Tiba-tiba terdengar suara wudu dan kemudian penghuni rumahnya sholat malam. Ditunggu lagi sampai suasana hening misalnya. Kemudian dia berusaha untuk nyongkel lagi, setelah nyongkel kemudian adzan subuh misalnya. Akhirnya apa? Enggak jadi nyuri. Nah, ini dia memiliki keinginan dan sudah berusaha untuk mewujudkan keinginannya bermaksiat tadi, maka dia berdosa dengan apa yang dia lakukan tadi. Dia meninggalkan karena apa? Ajzan, karena dia lemah, bukan karena apa? Bukan karena lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa amma takhsisu dukhulihimul jannata bibabir rayyan. Adapun pengkhususan masuknya mereka ke surga melalui pintu rayyan,
fa innahum, maka sesungguhnya mereka muyizu bidzalikal bab, diistimewakan dengan pintu tersebut, litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha, karena keistimewaan peribadatan mereka dan karena kemuliaan peribadatan mereka. Puasa ini sesuatu yang istimewa. Puasa ini sesuatu yang mulia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan kemuliaan kepada mereka, disediakan bagi mereka di yaumul kiamah nanti pintu yang khusus untuk masuk ke dalam surga. Pintu tersebut dinamakan dengan pintu apa, ikhwah? Pintu Royan, yang tidak masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian wa amma salatul malaikati ala shaimi idza ukila indahu. Adapun salawat para malaikat atas orang yang berpuasa, idza ukila indahu, apabila dihidangkan makanan di sisinya, apabila dihidangkan makanan di sisinya, kemudian ada orang-orang yang menyantap hidangan tersebut dan dia berada di sisi orang-orang yang menyantap hidangan tersebut. Ya misalnya apa? Misalnya di keluarga, misalnya istrinya dalam keadaan haid, misalnya ya. Anak-anaknya masih kecil. Kemudian istrinya apa? Makan makanan di sisinya. Ya, siang-siang makan sate misalnya. Ya. Dia melihat istrinya, melihat anak-anaknya makan sate. Dia dalam keadaan puasa. Apa kira-kira? Dia sangat berhasrat sekali kepada makanan itu. Tapi kenapa? Dia tahan. Dia tidak makan, tidak minum, walaupun orang yang ada di sekitarnya tadi makan makanan yang dihidangkan di hadapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seperti itu, maka malaikat bersalawat kepadanya karena kagumnya terhadap ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kondisi seperti itu dia tetap menahan diri, tidak makan, tidak minum, walaupun dirinya sangat menginginkan hal itu. Fa inna tarkahu ta'ama, karena sesungguhnya meninggalkannya orang tersebut terhadap makanan, ma'ahudurihi baina yadaihi, meskipun makanan itu dihidangkan di depannya, balighun fi qam'ihi nafsahu, merupakan ya, sempurnanya dirinya di dalam mengekang hawa nafsunya. Fastau jabali dzalika salatahum alaihi, maka hal itu mewajibkan salawatnya malaikat kepadanya. Malaikat bersalawat kepada orang yang seperti ini kondisinya. Wa salatuhum, dan salawat malaikat kepada mereka, ibaratun an du'aihim lahu, merupakan ibarat dari berdoanya kepada malaikat untuk orang tersebut, bil rahmati wal maghfirah, dengan rahmat dan maghfirah, dan juga agar disanjungnya orang tersebut di hadapan para malaikat. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ya, mengirimkan ke para malaikat yang kemudian bersolawat kepadanya, mendoakan rahmah, mendoakan ampunan, dan mendoakan agar hamba tersebut disebut-sebut dengan sebutan yang baik di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seorang hamba yang seperti itu benar-benar dia mengekang hawa nafsunya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada, dan mengekang hawa nafsunya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya musannif rahimahullah taala
beliau menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan puasa yang berikutnya yang sudah beliau sebutkan secara global, kemudian beliau membawakan dalil-dalilnya. Wa amma takfirul khati'at, dan adapun puasa bisa melebur kesalahan-kesalahan. Fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadanu ila ramadana. Bulan Ramadan menuju ke bulan Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun adalah sebagai pelebur ma bainahunna, apa yang ada di antara Ramadan kepada Ramadan yang lain tersebut. Idza ujtuna udza ujtunibatil kabairu, apabila dijauhi dosa-dosa yang besar. Puasa yang kita lakukan ini sebagai pelebur dosa-dosa yang kita lakukan dari satu bulan Ramadan menuju ke bulan Ramadan yang berikutnya. Jika kita menjauhi dosa-dosa yang besar, berarti dosa-dosa yang bisa diampuni dengan puasa yang kita lakukan adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar membutuhkan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu alaihi salam, dan juga wa qaulihi sallallahu alaihi salam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni apa yang telah berlalu min dzambi, dari dosanya. Maknahu, maknanya adalah imanan biwujubihi. Man shoma ramadhana, imanan, maksudnya imanan biwujubihi, beriman terhadap diwajibkannya puasa Ramadan. Seseorang mengimani bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah SWT kepada dirinya. Wahtisaban, makna ihtisaban dalam hadis tersebut adalah ihtisaban li ajrihi inda rabbihi. Ihtisaban, mengharapkan pahalanya inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Barang siapa yang berpuasa kondisinya seperti itu, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kasrus syahawat, adapun pengekangan syahwat-syahwat, fa innal ju'a wal dhama'a, sebab sesungguhnya rasa lapar dan dahaga, yaksirani syahwatal ma'asi, keduanya mengakang syahwat kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salam, dan demikian juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu di antara kalian ba'ata, untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu, sebab sesungguhnya nikah aghaddu lil basari, lebih menundukkan terhadap pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga terhadap farji. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman lam yastati", maka barang siapa yang tidak mampu. Tidak mampu untuk apa, ikhwah? Tidak mampu untuk menikah. Ya, tidak mampu untuk menikah karena belum mampu memberikan nafkah secara lahir, ya, atau nafkah secara batin. Fa'alaihi bisawmi, maka hendaknya dia berpuasa. Fa'innahu, sebab sesungguhnya puasa lahu baginya adalah wija'un. Puasa adalah wija'. Apa itu wija'? Wija' adalah pengekang syahwat. Makna aslinya nanti akan dijelaskan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Puasa adalah pengekang syahwat. Wal ba'atu, dan ba'ah dalam hadis tersebut maknanya adalah an-nikah. Maknanya adalah pernikahan. Ya. Man istata'a minkumul ba'ata an-nikah. Wal wija' fa innahu lahu wija'un. Maknanya huwa raddu unsayail fahli.
raddu unsayail fahli, yakni memecah kedua testis pejantan. Kalau dipecah jadinya apa? Enggak ada syahwatnya. Nggih, leres. Betul ya? Kalau enggak diambil testisnya atau dipecah testisnya, sehingga kemudian syahwatnya tidak ada, atau istilahnya apa? Dikebiri. Ya. Binatang kalau dikebiri jadi apa? Ya, jadi gemuk dan tidak ada apa? Tidak ada syahwatnya. Nah. Nazzala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan kasrah saumi li syahwati, pengekangan puasa terhadap syahwat, mangzilata raddil unsayaini. Menduduki kedudukan raddil unsayaini, dipecahnya dua testis, fi hasmi syahwati, dalam hasmi syahwat, memangkas syahwat. Puasa itu ibaratnya adalah seperti, ya, dalam mengekang syahwat seperti ibaratnya kalau ada seseorang yang dikebiri, sehingga kemudian apa? Betul-betul dia tidak memiliki syahwat lagi. Ini puasa. Namun tentunya apabila memang puasa ini benar-benar dilakukan, ya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulnya, dia akan memiliki faedah yang seperti ini. Dan puasa di sini adalah puasa yang hakiki, puasa yang sempurna. Bukan puasanya orang awam, tetapi puasa yang kamil. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan beberapa tingkatan dari puasa. Ya, ada 3 tingkatan dari puasa, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan dalam adab siam insyaallah taala. Kemudian waqad jaa fi hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis, inna syaitana yajri min ibni adama, sesungguhnya syaitan yajri mengalir min ibni adama, dari ibnu adam, dari anak turun adam, majruddam, tempat aliran darah. Ini sampai di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Fadayyiku masalikahu bilju, maka sempitkanlah jalannya, jalan-jalan yang dilalui syaitan dalam pembuluh darah tersebut, bilju'i, dengan rasa lapar. Ini adalah perkataan perawi yang disisipkan dalam hadis, inna syaitan yajri min ibni adam majruddam, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam al-Iraqi dalam takhrij ahadisu ihya ulumuddin. Wa amma taksiru sadaqat, dan adapun memperbanyak sadaqat, fali anna sha'ima, kana sesungguhnya orang yang berpuasa, idza jaa, apabila dia lapar, tadzakkara, dia mengingat, ma indahu, apa yang ada di sisinya, minal ju'i, dari rasa lapar, fahassahu, maka mendorongnya dzalika, hal itu, ala it'amil ja'i', untuk memberi makanan kepada orang yang lapar. Fa innama yarhamul usyaqa man asyqa, sebab sesungguhnya hanya saja memberi kasih sayang, ya, sebenarnya menyayangi al usyaqa, sebab sesungguhnya akan menyayangi al usyaqa, orang yang mabuk cinta, usyaq, orang yang mabuk cinta, man asyqa, orang yang mabuk cinta, karena dia merasakan bagaimana kalau orang itu mabuk cinta, sehingga ketika ada orang yang mabuk cinta, maka dia akan merasa sayang, merasa kasihan kepada orang yang mabuk cinta tersebut. Demikian juga orang yang dia merasakan dahaga, merasakan lapar, dia akan menyayangi orang yang dahaga dan orang yang lapar. Karena itu ketika seorang berpuasa, dia banyak bersedekah, karena mengingat keadaan orang yang lapar itu seperti yang dia rasakan sekarang ini.
Karena itu dia ingin orang yang lapar itu tidak lapar. Waqad balaghana anna Sulaiman, dan sungguh telah sampai kepada kami anna Sulaiman, sesungguhnya Nabiullah Sulaiman au Yusuf atau Nabiullah Yusuf alaihi wassalam, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salamnya kepada keduanya, la yaqulu hatta yaqula jami'ul muta'alliqina bihi, beliau tidaklah makan hatta sehingga yaqula makan jami'ul muta'alliqina bihi, semua orang yang bergantung nafkahnya kepadanya. Fasu'ila an dzalika, kemudian beliau ditanya tentang hal itu, faqala, beliau mengatakan akhafu an asba'a, maka saya takut saya akan merasakan rasa kenyang. Fa ansa ja'ia, kemudian saya lupa terhadap orang yang lapar. Ini Nabiullah Sulaiman atau Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa amma tawfiru ta'ati, adapun banyaknya melakukan ketaatan-ketaatan, fa innahu, maka sesungguhnya dia, tadzakara, dia mengingat ju'a ahli nar, laparnya ahli nar, laparnya penduduk neraka, wa dhama'ahum, dan rasa dahaganya mereka, fa hassahu, maka hal itu mendorongnya, dzalika, itu ala taksiri ta'at, atas memperbanyak ketaatan. Ketika dia puasa, dia ingat nanti orang penduduk neraka akan merasakan dahaga, akan merasakan lapar seperti yang dia rasakan sekarang ini atau lebih dari itu. Akhirnya kemudian dia memperbanyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, liyan juha biha minan nar, agar dia selamat dengan ketaatan-ketaatannya tersebut, minan nari, dari api neraka. Wa amma syukri alimil khafiyat, adapun bersyukurnya kepada alimil khafiyat, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang samar oleh hambanya, idza shoma, apabila dia berpuasa, arafa nikmatallahi alaihi, dia mengetahui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepadanya, fi sibai, ketika dia dalam kondisi kenyang, warroyi, dalam kondisi dia itu tidak dahaga, tidak haus, dalam kondisi dia tidak dahaga, tidak haus. Fasyakara halidzalika, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, fa innan ni'ama, sebab sesungguhnya kenikmatan, la yu'rafu, tidaklah diketahui, miqdaruha, kadarnya, illa bi faqdiha, melainkan dengan hilangnya kenikmatan tersebut. Seorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya kenyang ketika dia tidak lapar. Kalau dia lapar baru merasakan nikmatnya kenyang. Kalau dia dahaga, maka dia bisa merasakan nikmatnya ketika dia itu tidak dahaga. Ya. Nah. Wa amal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Adapun terhardiknya dirinya dari lintasan-lintasan melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan dan penyelisian-penyelisian, dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan dan penyelisian kepada Allah Subhanahu wa taala, fali anna nafsa, karena jiwa, idza sabiat, apabila dia kenyang, tamahat ilal maasi, dia berhasrat untuk melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, wa tasawwafat ilal mukhalafat, dan ia terdorong kuat untuk melakukan penyelisian-penyelisian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'at, dan apabila dia ja'at, dia lapar, wa dhami'at, dan dia dahaga, tasawwafat ilal mat'umat wal masyrubat, dia terdorong untuk makan dan untuk minum, wa tumuhu nafsi ilal mubahat, dan terdorongnya, terberhasratnya jiwa untuk memanfaatkan hal-hal yang mubah, wan sigaluha biha, dan tersibukkannya dia dengan sesuatu yang mubah tersebut, khairun, lebih baik,
min tasawwufiha ilal ma'asi, lebih baik dibandingkan terdorongnya jiwanya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, wal zallat dan ketergelinciran. Walidzalika, oleh karena itu, qaddama ba'du salafis sawma ala sa'iril ibadat. Sebagian ulama salaf mendahulukan puasa di atas semua peribadatan yang lainnya. Fasu'ila an dzalika, kemudian dia ditanya tentang rahasia dari hal tersebut. Faqala, maka beliau mengatakan, li'an yattali Allahu ala nafsi, sungguh jika Allah SWT melihat diriku, wahya melihat jiwaku, wahya tunazi'uni, sedangkan dia itu mendorongku, ila ta'ami wa syarab, untuk makan dan minum, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min an yattali alaiha, dibandingkan jika jiwaku ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyatuna zi'uni ila maksiatihi idza sabi'tu, sedangkan dia mendorongku untuk melakukan kemaksiatan, idza sabi'tu, apabila saya dalam keadaan kenyang. Tinggal sedikit ya, kita lanjutkan atau kita cukupkan di sini? Tinggal beberapa paragrafnya. Kita lanjutkan agar nanti bisa kita selesaikan kitab ini insyaallah. Walisaumi fawaidu katsiratun ukhar. Bagi puasa ada beberapa faedah yang banyak yang lainnya. Kasihatil adhan, seperti sehatnya adhan ya, sehatnya pikiran ya, sehatnya akal, wasalamatil abdan, dan juga selamatnya badan. Waqad ja'a fi hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa kita jadikan sandaran dalam menetapkan apa yang beliau sampaikan di sini. Waqad ja'a fi hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Namun secara ilmu kedokteran ini terbukti bahwasanya puasa itu bisa menyehatkan badan kita. Namun hadis ini secara zat ini hadis yang lemah. Wa min syarafihi, dan termasuk kemuliaan dari puasa, annahu sesungguhnya, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya adalah semisal pahala orang yang berpuasa tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya adalah pahala semisal orang yang berpuasa tersebut. Min ghairi ayyan kusam min ajri shaimi syai'un, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Faman fattara sittatan wa salasina shaiman, barang siapa yang memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa sebanyak 30 orang. 30 berapa? 6 orang. 36 orang. Fi kulli sanatin, dalam setiap tahun, faga'anna masamad dahro, maka seolah-olah dia puasa selama-lamanya. Kalau setiap tahun dia bisa memberi berbuka puasa kepada 36 orang selama dia hidup, maka seolah-olah dia puasa seumur hidup. Kenapa? 36 kali 10 berapa? 360. 360 hari. Berarti 1 tahun. Kalau selama hidupnya dia kemudian terus memberi makanan setiap tahunnya 36 orang saja, maka itu seperti orang yang puasa seumur hidup. Dia pahalanya mendapatkan pahala orang yang berpuasa seumur hidup. Karena itu dengan adanya hadis seperti ini, insya Allah di masyarakat Jamiul Rahman enggak perlu dijadwal pun insya Allah
Ini akan apa? Berlomba-lomba insyaallah untuk apa? Taftiru shaimin. Insyaallah ya. Karena kalau kita memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, satu orang seperti kita seperti juga mendapatkan pahala satu orang. Kalau 36 berarti 36 orang. Wal hasanatu bi asri amsalih. Dan kebaikan itu 10 kali lipatnya, 36 kali 10 berarti 360. Kita memberi makan 36 orang sehari sama dengan puasa satu tahun. Ya, bagi yang ketinggalan ya silahkan disusul. Masih banyak waktunya insyaallah taala jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita menjumpainya. Wa man kasara fi fitri shaim, barang siapa yang perbanyak memberi makanan kepada orang yang berpuasa, ya memberi makanan buka bagi orang yang berpuasa, ala hadhihi niyyah, berdasarkan niat ini, kataballahu lahu shauma usurin wa duhur. Maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya puasa sepanjang masa. Wa min syarafi annahu man qamahu imanan wahtisaban, termasuk dari kemuliaan puasa, sesungguhnya barang siapa yang melakukan salat di malam harinya imanan wahtisaban, karena beriman dan juga mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, barang siapa yang melakukan salat malam ya di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.